berikut ini cara untuk aktifkan ketuk dua kali di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin ketuk ketika layar hidup, ketuk ketika layar mati, berikut ini. Pertama, kalian buka yang namanya pengaturan. Setelah masuk di bagian pengaturan itu, gulir ke bawah. Ada menu yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Kemudian kalian lihat di bagian gerakan pintar ini. Nah, di sini ada layar hidup mati otomatis. Nah, yang ini. Layar hidup mati otomatis. Kalian lihat ada ketuk dua kali untuk menyalakan. Ketuk dua kali untuk mematikan. Jadi ada dua pengaturan, silakan diaktifkan. Nanti kalau kalian ingin menggunakan, kalian ketuk di tempat yang kosong. Nah, seperti itu. Ketuk dua kali untuk membangunkan. Cukup mudah, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.